Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan semua pengikut beliau yang mengikuti dengan benar, dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada kajian di Sabtu malam Ahad ini, melanjutkan pembahasan kita tentang materi adab dari kitab Minhajul Muslim, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas adab kepada sesama muslim. Adab kepada sesama muslim. Ada 7 adab yang telah kita sebutkan dari pertemuan kemarin, dari 22 adab yang disampaikan oleh penulis dalam kitab ini. Kalau kita boleh ulangi, yang pertama, adab yang pertama adalah memberi salam kepada sesama muslim, baik yang kita kenal maupun yang belum kita kenal. Kemudian yang kedua, mendoakan kepada sesama muslim ketika dia bersin, apabila dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan dengan ucapan yarhamkallah, dan yang bersin juga kembali mendoakan dengan mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yang ketiga adalah menjenguk saudara muslim kita yang sakit. Ya. Yang keempat, dari adab sesama muslim, yang keempat adalah mengikuti atau menyaksikan jenazah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Nah, yang paling penting adalah kita dapat ikut mensolatinya dan menguburkannya, mengikuti jenazah sampai dikuburkan. Yang kelima adalah membantu saudara muslim untuk mewujudkan sumpahnya, membantu sesama muslim untuk dapat mewujudkan sumpahnya. Yang keenam adalah menasihati sesama muslim, terutama apabila ia meminta nasihat, meminta pandangan, meminta masukan kepada kita. Wajib bagi kita untuk menyampaikan nasihat, masukan, saran tersebut. Yang ketujuh, ya, ini sudah kita sebut belum kemarin? Belum ya. Yang ketujuh adalah an yuhibbalahu ma yuhibbu li nafsihi. Mencintai kepada sesama muslim apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Mencintai untuk sesama muslim apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ini adab yang ketujuh. Termasuk membenci kepada sesama muslim apa-apa yang ia benci untuk dirinya sendiri. Nah, ini adab yang ketujuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Naam, wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian, artinya tidak beriman, tidak sempurna imannya. Artinya tidak beriman adalah tidak sempurna imannya, bukan sama sekali hilang imannya, bukan, tapi imannya tidak sempurna. Karena iman ada dua, asal iman atau aslul iman, asal keimanan,
Yang kedua, kamalul iman, iman yang sempurna. Aslul iman, asal keimanan itu ketika seorang muslim beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Nah, kemudian dia juga ada kamalul iman, iman yang sempurna. Semakin dia melengkapi ketaatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin sempurna keimanannya. Termasuk dari kesempurnaan iman seseorang adalah mencintai bagi saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Membenci untuk saudaranya apa-apa yang ia benci untuk dirinya sendiri. Nah, dan ini adab kepada sesama muslim. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadi." Permisalan seorang mukmin satu dengan mukmin yang lain dalam kasih sayangnya, dalam rasa cinta, dalam rasa kasih sayang dan rasa lemah lembutnya, kamasalil jasadi, seperti satu anggota tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, jika satu bagian tubuh itu mengalami sakit, tada'alahu sa'irul jasadihi bisahari wal humma, maka seluruh anggota tubuh yang lain merasa tidak enak, ya, tidak bisa tidur dan juga merasa sakit, merasa demam. Bagaikan kita sakit jempolnya, Pak, lepas kukunya karena main futsal misalnya. Maka yang sakit bukan jempolnya saja, tapi sampai ke ubun-ubun rasa sakitnya. Begitu juga orang beriman. Jika satu saudaranya itu mengalami kesedihan, maka dia pun harus sedih. Kalau dia tidak bisa sedih, maka dia berusaha untuk sedih. Kenapa dia tidak sedih ketika saudara muslimnya bersedih? Nah, begitu juga ketika dia senang. Ketika saudara muslimnya senang, dia juga harus senang. Kalau dia tidak bisa senang, maka dia berusaha untuk senang. Minimal dia merasakan hal tersebut, nikmat tersebut ada pada dirinya, ya. Karena permisalan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu anggota tubuh. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da." Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan menguatkan satu dengan yang lain, ya. Jadi satu bangunan, Pak. Dan memang perannya berbeda-beda. Makanya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan mukmin itu bagaikan bangunan, karena bangunan itu banyak perannya. Tiang ada peran sendiri, lantai ada perannya sendiri, atap juga ada perannya sendiri, pintu, jendela punya perannya sendiri. Enggak bisa semua kita jadikan satu. Semuanya punya perannya sendiri. Maka tidak boleh satu mukmin merendahkan mukmin yang lain. Ah, antum ngapain? Tidak punya andil antum di sini. Ya dia mungkin andilnya berdoa. Kita tidak tahu kalau dia berdoa di tengah malam untuk mukmin yang lain. Ya, maka jangan pernah kita merendahkan. Mengajak boleh, merendahkan tidak boleh, Pak. Ayo kita sholat, ayo kita ini. Tapi kalau merendahkan tidak boleh. Kalau merendahkan tidak boleh. Karena kita sesama mukmin tidak boleh saling merendahkan. Bagai bangunan, Pak. Bangunan ini ada tiangannya. Tiang ini seakan-akan yang paling hebat hanyalah semen. Padahal kalau tidak ada pasir, tidak jadi itu semen. Kalau tidak ada batu, tidak bisa dicor. Kalau tidak ada besi, tidak ada tempat nempelnya. Tapi besi paling dalam tidak kelihatan. Dan kita tidak bisa mengatakan besi tidak punya peran. Bahkan perannya besi paling dominan. Coba kalau tiang nggak ada besinya, Pak, bisa dia menopang masjid ini? Tiang ini nggak ada apa namanya besinya, bisa? Nggak bisa. Maka mungkin peran mukmin yang satu itu nggak kelihatan, tapi perannya sangat sentral. Maka nggak boleh kita merendahkan. Ini adab yang ketujuh. Adab yang kedelapan. Naam. An yansuruhu wa la yakhzuluhu fi ayyi mautinin ihtaja fihi ila nasrihi wa ta'yidihi.
Yang kedelapan, hendaklah kita menolong sesama muslim. Nah, kapanpun ia membutuhkan pertolongan kita, tidak boleh kita menelantarkannya, ya, harus dibantu. Harus dibantu. Baik dia minta tolong ataupun dia tidak minta tolong. Kalau kita lihat butuh bantuan, langsung kita bantu. Karena tidak semua orang, ya, itu dia mau minta bantuan. Ada orang yang tidak mau merepotkan saudaranya yang lain, maka dia usaha sendiri. Padahal sebetulnya dia sudah tidak mampu melakukan sendiri. Maka kita, hendaklah kita memberikan rasa empati dan simpati, ya. Tanpa dia minta bantuan, kita bantu. Tanpa dia minta bantuan, kita membantu. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu, baik dia orang yang melakukan perbuatan zalim ataupun yang dizalimi. Nah, wasu'ila alaihi salatu wassalam an kaifiyati nasrihi wa huwa zalim. Kemudian Nabi SAW ditanya bagaimana cara menolong orang yang zalim. Kata para sahabat, ya Rasulullah, engkau bersabda tolong saudaramu yang zalim ataupun yang dizalimi. Kemudian para sahabat mengatakan, yang dizalimi kami tahu cara membantunya. Kalau dia terzalimi, kami tahu cara membantunya, ya Rasulullah. Lantas bagaimana kami membantu saudara kami yang zalim? Gimana cara membantunya? Ya, coba bapak-bapak sekalian, hadirin, gimana cara membantu orang zalim? Ada pendapat enggak? Ya, kalau dia lagi berkelahi, mukulin orang, kasih besi. Gimana caranya, Pak? Ada yang tahu? Hah? Dengan cara mencegahnya. Naam. Sahih. Jadi menolong saudara kita yang melakukan perbuatan zalim adalah dengan mencegahnya. Nabi SAW mengatakan, ta'khuzu fawqa yadihi, engkau tahan tangannya. Ya, engkau tangkap tangannya, engkau pegang tangannya. Jangan sampai dia menzalimi. Ya, jangan sampai dia menzalimi. Ya, dan ini prakteknya banyak. Prakteknya banyak, ya. Misalnya dalam bekerja, kita punya pegawai sukanya nipu. Ya, bagaimana cara kita membantu dia? Yang pertama, kasih peringatan. Itu membantu. Sampaikan kalau kita jadi bosnya, sampaikan. Ana ingin membantu antum karena antum saudara ana, bukan hanya sekedar pegawai. Antum saudara ana, sesama Islam, sama muslim. Anak ingin membantu antum, maka anak kasih antum satu peringatan, SP1. Kenapa? Karena antum menipu. Ya, harusnya laporan keuangan sehari 1 juta, antum sampaikan 900 ribu. Itu menipu. Ya, karena anak tahu, dibandingkan antara nota dengan pembukuan, ada ketimpangan. Pembukuan 900, notanya 1 juta. Ya. Maka dipilih SP1. SP1 itu dalam rangka kita memberikan, ya, bantuan kepada dia. Kalau dia tetap menipu, SP2. Kalau dia tetap menipu, SP3. Sampai dia dipecat, diberhentikan. Dan kita katakan, ana memecat antum bukan ana karena benci, tapi karena ana ingin membantu antum. Loh, kok gitu, Pak? Kalau membantu tetap bekerja di sini. Karena antum zalim. Jangan sampai antum berdosa. Kalau masalah uang ini mudah, masalah dunia. Tapi masalah zalim ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum kira selesai di sini. Itu dimintai pertanggungjawaban semua di akhirat. Maka anak ingin menolong antum. Anak tidak bisa untuk menahan antum untuk tidak melakukan perbuatan menipu. Anak sudah kasih SP1, SP2, SP3, tapi antum tetap saja menipu. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita berpisah. Silakan antum usaha sendiri atau cari tempat kerja yang lain. Itu membantu, Pak. Dan ini banyak kita menganggap itu tidak membantu. Termasuk membantu saudara muslim mengingatkan hutang. Ini membantu, Pak. Karena kalau dia tidak dapat bayar hutang, dia zalim. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu, itu kezaliman. Maka kita ingatkan. Ya, maka kita ingatkan. Kita mengingatkan. Jangan sampai kita
ah tidak usah diingatkan lah, tapi dalam hati dongkol tidak bayar-bayar hutangnya. Jadi ingatkan cara kita membantu saudara-saudara kita. Demikian juga mengingatkan saudara kita yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tidaklah seseorang itu melakukan perbuatan dosa dan maksiat kecuali dia menzolimi diri sendiri. Maka kita bantu, pegang tangannya, jangan buat dosa. Kalau melihat ada yang merokok, pegang tangannya, jangan merokok. Jangan kau bakar uangmu, itu mubazir, mubazir temannya setan. Kalau seandainya satu rokok ini antum tidak bakar, antum uangnya antum tabung untuk infak di jalan Allah, tentu ini lebih baik beribu-ribu kali lipat. Ya, satu batang 2.000, ada nggak 2.000 sekarang? Apa 5.000 pak? Nggak tahu. Anggap 2.000. Kalau 2.000 dia infakkan di jalan Allah itu berkali-kali lipat, minimal 700 kali lipat pahalanya di sisi Allah. Maka ditahan, dicegah, jangan merokok. Apalagi minum khamar, tahan, jangan minum khamar. Ya, itu merusak akal pikiran, dan juga kalau uangnya dibelanjakan di jalan Allah lebih bermanfaat. Ya, kalau uang untuk minum-minuman itu dibelikan batu bata untuk bangun masjid, mungkin sudah berapa masjid jadi dengan hal tersebut. Begitupun narkoba, Pak. Begitupun narkoba. Ya. Ya, sekarang di kaula muda kita ini banyak yang tertipu dengan narkoba ini. Ya, menganggap narkoba ini adalah tren. Bukan tren. Ini adalah bisikan setan. Ya, jangan diikuti karena dia merusak akal pikiran. Karena kalau sudah kecanduan narkoba, zolim yang lain berlanjut, maling, ya, maling ayam, maling kambing, maling sapi, semua dimaling, ya. Habis punya tetangganya, pindah dusun lain, maling, bahaya, ya. Kalau dia ditegakkan had, potong tangan, ya. Mending kalau dia diterapkan hukum Islam, cuman potong tangan. Kalau dihakimi masa, bukan potong tangan, potong leher, Pak, ya. Iya, bukan potong, mending potong leher, selesai, bakar hidup-hidup. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengazab dengan cara membakar. Ya, jadi kita harus bantu saudara kita. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslimi, la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu." Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu bersaudara, tidak boleh dia menzaliminya, tidak boleh merendahkannya, ya, tidak boleh mencampakkannya. Ya. Jadi tidak boleh kita ini apa namanya menzolimi, ya, merendahkan, ya, mencampakkan harga diri saudara kita, tidak boleh. Kalau seandainya saudara kita walaupun dia dari segi ekonomi di bawah kita ingin memberikan masukan, wawasan, kita sambut. Walaupun saudara kita itu mungkin ya tidak sekolah tinggi, cuma tamat SMA, memberikan masukan kepada kita, harus kita terima. Ada satu hal yang menurut ana harus kita latih. Ada kisah ada seorang S3. Ada seorang S3. Mungkin salah juga yang tamat SMA. Jadi yang S3 ini memberikan perintah untuk si SMA ini, tolong atur buku ini seperti ini. Wah, dia kerja kan, diatur bukunya. Terus sama si SMA ini diatur, tapi ketika dia lihat tanpa konfirmasi, dia rubah sendiri. Karena menurut dia itu tidak bagus, dia susun dengan ya sesuai dengan yang dia bagus. Ya, maka datanglah orang yang S3 ini bilang, "Ya kenapa kamu belum rapikan ini?" "Sudah, Pak, sudah saya rapikan. Tapi yang Bapak tadi suruh itu malah sulit saya mencari filenya. Karena yang bekerja dengan file kan saya. Nah, kalau mengikuti aturan Bapak saya jadi pusing. Saya harus apa namanya? Adaptasi sekali lagi. Maka saya bikin sesuai yang mudah buat saya." Maka yang S3 bilang, "Hei, kamu itu kan cuma SMA, saya S3. Nah, perkataan seperti itu hendaklah dijauhkan. Ya, tidak usah kita mengungkapkan hal tersebut. Cukup, oh begitu, tapi tolong dilakukan hal tersebut. Karena ini perintah, lakukan. Nanti masalah adaptasi silakan. Kita bisa memilih kata-kata yang lain ketimbang kita merendahkan. Ya, apalagi kita mengasanakan dia sejatinya S1. Tapi karena dia kerjaannya kurang bagus, dikatakan ini kerjaan anak SD, ya. Antum enggak bisa, ini anak SD aja bisa. Itu terdapat dua hal. Pertama itu dusta. Anak SD enggak bisa melakukan itu. Coba suruh anak SD bisa? Enggak bisa. Kenapa dia mengatakan anak SD saja bisa? Itu dusta yang pertama. Yang kedua, merendahkan saudara kita. Itu sesama muslim walaupun dia pegawai, Pak. Jangan lupa. Iya, dia pegawai kita. Iya, dia bawahan kita. Iya, dia honorer tempat kita bekerja.
Tapi dia muslim, harus kita jaga perasaannya, tidak boleh kita hinakan. Kata Nabi Muhammad SAW, la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakiruhu. Tidak boleh dia zalimi, dia tidak boleh rendahkan, tidak boleh dia campakkan, tidak boleh. Ya, harus dijaga. Pilihlah kata-kata yang lebih santun daripada itu. Dan kita bisa, tapi karena egois, menganggap jabatan kita lebih tinggi, menganggap apa pendidikan kita lebih tinggi, menganggap derajat sosial kita lebih tinggi, kita menggunakan kalimat yang sejatinya menyakiti. Ya, jangan dikira, jangan-jangan doa dia lebih diterima oleh Allah daripada doa kita, Pak. Kata Nabi Muhammad SAW, rubba as'asa'arbar, betapa banyak orang yang kusut, tampilannya itu kusut. Lau aqsama 'alallahi la abarra. Kalau seandainya dia memohon kepada Allah, bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan. Dan itu banyak. Banyak. Dan pernah ana sampaikan kisah di sini, ada seorang ulama tampilannya biasa-biasa saja, bahkan terkesan kusut, fakir, ya. Datang santrinya, "Wahai imam, wahai guruku, kenapa engkau tidak memohon kekayaan kepada Allah?" Ya. Maka dipegang badan muridnya, ditepuk, diambil tanah, "Ya Allah, jadikan ini emas." Dibuka jadi emas, kaget. Santrinya kaget, "Wah, sakti guruku ini kan." Kata gurunya, "Bukan dunia yang aku cari, tapi kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang aku cari." Jangan dikira orang miskin itu apa namanya, dia menderita. Betapa banyak orang miskin lebih bahagia daripada orang kaya. Ndak mikir rumahnya dicuri orang. Kenapa? Apa yang mau dicari dalam rumahnya, ya? Bahkan pencuri bingung apa yang mau dicari, ndak ada isinya. Ya, maka ada kisah seorang maling datang ke rumah ulama. Maling datang ke rumah ulama. Kira-kira ulama punya apa, Pak? Punya buku, Pak. Maling bingung, "Wah, ini buku, apa yang mau diambil?" katanya. Maka ulama itu mengatakan, tunggu. "Kamu mau cari kekayaan? Iya, tunggu dulu. Ayo ikut aku sholat." Sholat akhirnya, Pak. Maling itu sholat, ya. "Tenang enggak?" "Ya, lumayan tenang." "Nah, dapat nanti kita nunggu waktu subuh." Diajak sholat subuh, karena sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seinnya. Sholat dia, ya, habis sholat, "Gimana, tenang?" "Iya." "Mau tinggal sama aku?" "Boleh." Diajarin agama seminggu, Wak, dia tinggal sama ulama tersebut. Selesai seminggu, pergi dia, bertemu dengan temannya sesama penjahat. Ditanya, "Kemana saja kamu beraksi di mana, lagi praktek di mana gitu ya?" "Enggak, aku seminggu ini enggak praktek." "Ngapain? Belajar sama ulama ya." Kaget temennya. "Kenapa?" "Karena ya masa pencuri maling." Terus dia katakan, "Pencuri nuntut ilmu." Kata dia, kemudian dia mengatakan, "Ya, apa yang aku cari seminggu ini lebih nikmat daripada aku ya lakukan sebelumnya." Jadi orang miskin itu jangan dikira dia hidupnya lebih susah daripada orang kaya, Pak. Orang kaya harusnya hati-hati, orang miskin lebih bahagia. Ya, orang miskin lebih bahagia karena beban dunianya ringan. Beban dunianya ringan. Demikian juga Nabi SAW bersabda, "Ma mimri'in muslimin yansuru musliman fi mawdi'in yuntahaku fihi irduhu wa tustahallu fihi hurmatuhu illa nasarahullahu fi mautinin yuhibbu fihi nasruhu wa ma mimri'in khadala musliman fi mautinin tuntahaku fihi hurmatuhu illa khadalahullahu fi mauti'in yajibu fihi nasruhu." Naam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dan tidaklah seorang muslim ya menolong muslim yang lain ya pada saat muslim tersebut kehormatannya terancam, ya pastilah Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya kapan saja dia menginginkan pertolongan. Dan tidaklah seorang muslim merendahkan muslim yang lain di saat dia butuh ditolong kehormatannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia padahal dia sangat membutuhkan pertolongan." Maka kita harus membantu muslim yang satu dengan muslim yang lain. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Sesungguhnya Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Bantuan yang kita berikan kepada saudara kita itu sepele, Pak. Ringan.
Kita tidak harus mengorbankan dunia seisinya untuk membantu saudara saudara kita. Namun balasan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita, Allah akan membantu di setiap kesulitan yang kita hadapi, setiap, baik di dunia maupun di akhirat. Maka jangan kita berat tangan untuk membantu saudara kita, ringan tanganlah, karena sejatinya kita menolong saudara kita dalam rangka menolong diri kita sendiri. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin naro yaumil qiyamah." Barang siapa yang melindungi kehormatan saudaranya, niscaya Allah akan lindungi dirinya dari api neraka. Kita lindungi saudara kita, terutama kehormatannya. Bagaimana caranya? Saat saudara kita yang lain menggibah saudara kita yang satu, kita berhenti. Sudah, jangan. Ini gibah, tidak boleh. Dia punya keburukan, antum pun punya. Tidakkah antum suka keburukan antum dibicarakan oleh orang lain? Tidak suka kan? Maka berhenti, sudah. Ya, kalau antum memang ingin, kasih tahu dia. Itu keburukan, kasih tahu dia biar dia berubah. Tapi kalau antum cuma ngomong ke anak, tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Dan kebanyakan di zaman kita sekarang ingin meninggikan derajat dia dengan cara merendahkan orang lain. Ini begitu jelek loh. Ya, biar dia kelihatan soleh, dia rendahkan saudara muslim yang lain, seakan-akan dia paling taat. Tidak boleh pak, tidak boleh. Dan kita juga tidak perlu untuk mengangkat derajat kita di mata manusia. Kalau kita ingin derajat kita naik di mata manusia, hendaklah kita tawaduk kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, man tawadda'a lillah rafa'ah. Ya, barang siapa yang tawaduk kepada Allah, Allah akan angkat derajat. Allah akan angkat derajat. Jadi tidak perlu kita menghinakan muslim yang lain. Adab yang ke-9, alla yamassuhu bisu. Tidak boleh mendatangkan keburukan kepada saudara muslim. Tidak boleh mendatangkan keburukan bagi setiap muslim, bagi sesama muslim. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muslimi 'alal muslimi haramun. Setiap muslim dengan muslim yang lain itu haram. Irduhu, damuhu wa maluhu wa irduhu. Hartanya, darahnya dan kehormatannya haram. Tidak boleh dia coreng, tidak boleh dia ambil hartanya. Tidak boleh dia tumpahkan darahnya, tidak boleh dia hina kehormatannya, tidak boleh. Ya. Maka tidak boleh kita mendatangkan kepada saudara kita sesama muslim sebuah keburukan yang dapat mencoreng kehormatannya, hartanya ataupun darahnya, tidak boleh. Ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil muslimin ayyurawi amusliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Tidak boleh pak, ya, menakut-nakuti muslim yang lain, ya, apapun bentuknya itu, ya, atau dia menggunakan dalam rangka bercanda tapi main senjata, tidak boleh, menunjuk senjata dengan saudaranya, tidak boleh, ya, atau dia menyembunyikan sendal saudaranya, menyembunyikan harta saudaranya, dia bukan hendak mencuri, tapi tujuannya untuk kalau bahasa sekarang anak muda itu ngeprank pak, tidak boleh. Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Tidak boleh membuat takut saudaranya. Dikira itu hanya main-main. Kita tidak tahu saudara kita itu punya penyakit atau tidak, ya. Dan betapa banyak itu kejadian. Dia ingin main-main dengan saudaranya, dia kejutin dari belakang. Ternyata saudaranya lagi bawa parang, pak. Dia kejutin saudaranya kaget. Dia pikir musuh, dibacok, pak. Mati, pak. Ya. Dia pikir cuma main biasa, mati, pak. Atau yang lain, dia bilang, ya, nakut-nakuti, gempa. Saudaranya lagi di lantai dua rumah, karena ketakutan, ya, lagi tidur, dibilang gempa, langsung loncat dari lantai dua ke bawah, patah kakinya. Dia bilang itu cuma main-main, tidak boleh, ya. Tidak boleh kita menakut-nakuti, ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu lil muslimin, ayyushira ila akhihi binadharin tu'dhihi. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menunjuk kepada saudaranya dengan pandangan yang tidak mengenakkan, pandangan yang mengganggunya. Ya, tidak boleh kita memandang dengan pandangan sinis gitu ya. Membuat dia tidak nyaman, tidak boleh.
Lebih dari itu, ya, tidak boleh kita berbicara, berbisik-bisik di hadapan saudara kita. Misalnya ada 3 orang, 2 orang berbisik, 1 ditinggalkan, tidak boleh, Pak. Ya, karena itu menyakiti hatinya. Oh, jangan-jangan aneh lagi diomongin, tidak boleh. Diajak. Kalau memang tidak mau ngajak, pergi tempat lain yang tidak terlihatan sama dia. Pergi tempat lain yang dia tidak lihat. Dan termasuk juga bisik-bisik yang dilarang adalah kita berbicara dengan bahasa daerah yang teman kita tidak paham. Ya, misalnya kita ini dari Papua misalnya kan, ya, bicara kita pakai bahasa Papua di hadapan orang Prabu Muli, ya, tidak boleh itu. Itu sama saja kita menyakiti hatinya. Kecuali banyak rombongan ini, dia ngomong berdua, nah, maka saudaranya itu tidak merasa dibisiki karena orangnya banyak. Tapi kalau cuma 3 atau 5, 4 ngobrol, 1 ditinggalkan, itu enggak. Ya. Kecuali bikin 2 ngobrol, 3 ngobrol, enggak jadi masalah. Jadi ngobrol masing-masing. Ya. Ini termasuk, itu enggak boleh. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yakrahu adzal mu'minin. Sesungguhnya Allah membenci ya gangguan terhadap mukminin, gangguan terhadap orang beriman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman itu 72 atau 73 cabang. Yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan duri di jalanan. Bayangkan. Kenapa? Karena jangan sampai menyakiti seorang muslim. Ini kita harus jaga. Ya, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimu, orang muslim sejati, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah muslim yang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Itu muslim. Jadi siapa muslim? Muslim sejati adalah muslim yang mana muslim yang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'minu man aminal mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim. Siapa orang yang beriman? Orang beriman itu adalah orang yang aman, ya. Orang mukmin lain aman darinya atas dirinya dan hartanya. Itu orang mukmin. Kalau orang muslim, orang yang selamat, ya. Seorang orang muslim yang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Kalau orang beriman, orang mukmin adalah orang yang aman, orang mukmin lain yang aman dari gangguan terhadap dirinya dan harta-hartanya. Ya. Ini yang harus kita pahami. Yang ke-10 dari adab sesama muslim adalah hendaklah kita rendah hati, tawadu, rendah hati, dan tidak sombong kepada sesama muslim. Rendah hati dan tidak sombong, dan ini sulit, dan ini sulit, ya, dan ini sulit. Kebanyakan kita ini palsu, Pak. Kebanyakan kita ini palsu, termasuk Ana mungkin juga palsu. Kenapa? Karena kalau berhadapan dengan orang yang kita harapkan kebaikannya, atasan, ya, bos, atau siapalah, Pak Camat, Kapolres, atau siapa saja, kita akan menunjukkan yang terbaik. Tapi kalau kita ngomong dengan orang yang menurut kita tidak butuh dengan dia, kita rendahkan. Ya, contohnya dengan anak istri kita sendiri. Dengan orang lain kita luar biasa, ya, merendahkan hati kita kepada dia, ya, mendengar, berusaha, menyimak perkataannya. Tapi ketika kita pulang ke rumah, istri mau cerita, diacuhkan. Anak mau cerita, disepelekan. Lu ingat, istri kita itu mukmin, anak kita itu muslim, Pak. Punya hak mereka untuk apa? Kita hargai, kita hormati. Kita paling banyak melalaikan hal ini, terutama terhadap istri kita. Istri yang rela menerima semua kekurangan kita. Istri yang rela, ya, hidup susah dengan kita. Istri yang hebat itu istri yang mau menerima semua kekurangan kita. Kalau kita banyak kelebihan, semua wanita mau, tapi hanya istri yang sejati yang mau menerima kekurangan kita. Nah, dengan dia rela menerima kekurangan kita, harusnya kita juga memberikan yang terbaik. Jadi kalau kita pulang, siapkan telinga untuk dengarkan cerita dia. Begitu juga anak-anak kita. Kesalahan bapak-bapak zaman sekarang ketika anaknya ingin cerita, ya, dia tidak gubris, dia anggap anaknya tidak penting, sibuk dia dengan kerjaannya sendiri, ya. Anak berharap kalau di Prabu Muli tingkat stres dalam bekerja tidak setinggi kalau bekerjanya di Jabodetabek. Kalau di Jabodetabek itu tingkat kerjanya tinggi, Pak, stresnya tinggi. Kalau di sini insya Allah santai.
Anda pernah suatu sore jalan dengan keluarga, ya keluarga bilang, enak ya orang-orang di Prabu Muli ini hidupnya santai-santai. Sore-sore nyiram tembang, apa, duduk di ayunan katanya. Enak santai-santai, karena kalau di Jabodetabek semua riuh pak, wah jalanan macet, ya pusing lah. Nyampe rumah sudah isya, ya, mandi sebentar, tidur, sebelum subuh udah berangkat kerja, sibuk pokoknya. Sehingga waktu buat keluargaku kurang. Padahal kalau dengan bosnya, walaupun dia lagi dongkol, ditahan-tahan. Iya pak, siap pak, iya pak, siap pak. Tapi kalau dengan bapak, dengan anaknya, dimarah-marahin anaknya, dimarah-marahin ibunya. Ya, maka kalau kita ingin anak kita dekat dengan kita, ketika dia ingin cerita, pegang tangannya. Mau cerita apa nak, duduk di pangkuan, cerita apa, cerita. Ya, sehingga dia merasa dihargai. Kalau bukan bapaknya yang menghargai dia, siapa lagi? Itulah salah satu faktor kenapa anak-anak itu jauh dari orang tuanya. Karena temannya lebih bisa menghargai. Coba lihat anak-anak, apalagi anak remaja SMP, SMA yang sekolahnya bukan di pondok, ngadunya dengan siapa? Dengan temannya. Ya, mending kalau temannya itu teman yang punya agama. Kalau temannya punya narkoba, nah, kita kongki-kongki dulu. Ya, dikasih narkoba, kecanduan, kita yang repot, Pak. Maka kalau anak kita mau cerita, kita sambut ceritanya. Bahkan kalau dia sudah mulai dewasa, dia mulai berkurang cerita dengan kita, maka kita minta dia cerita. Kita beli apresiasi. Kebanyakan kita, kalau dia cerita ada kesalahan, kita fokus ke kesalahannya. Salah, Pak. Fokus di kebaikannya, puji dia, kemudian baru kita koreksi kesalahannya. Dari sebagala banyak cerita yang dia ungkapkan kepada kita, pasti ada kesalahan, betul kan? Maka jangan fokus dulu di kesalahannya, fokus di kebaikannya, puji. Angkat dia. Kalau dia sudah merasa percaya diri, baru koreksi kesalahannya. Ya, tadi kakak bagus, Masya Allah, sudah berani jujur ya. Tapi kesalahannya tadi kenapa? Kalau ujian, lihat sama temannya, enggak boleh, itu mencontek. Kalau kita langsung hardik, ya dia enggak akan mau cerita lagi. Ya, karena dia sudah menganggap orang tua itu musuh. Dia, kenapa? Enggak mengerti dengan dia. Begitu juga ketika anak-anak main game, Pak. Ya, jangan langsung dihardik main game, tapi tanya. Kenapa main FF? Bapak-bapak tahu enggak FF? Hah? Jangan sampai tidak tahu, harus tahu Pak. Kenapa harus tahu? Untuk membentengi anak kita. Jangan-jangan handphone kita itu sudah diinstal FF, cuma kita nggak ngeh aja apa ini, sudah kita tinggalkan. Itu game online Pak, ngabisi kuota antum semua, ya bahkan ngabisi pulsanya karena dia beli voucher di sana. Hati-hati. Ada seorang ibu-ibu nunggak 5 juta voucher, ya yang harus dia bayar gara-gara anaknya main FF. FF itu fire-fire atau apalah namanya. Jadi tanya, nah kenapa kamu main FF ini? Apa nikmatnya? Apa enaknya? Dia jelaskan, dia, oh bagus pak, ini pak. Nah di saat itulah kita melihat mana kekurangan game itu. Coba bayangkan berapa lama kamu main, mata kamu sakit enggak? Kamu memang mau pakai kacamata, enggak enak loh pakai kacamata. Itu pertama. Kedua, emang ini enggak dosa. Lihat tuh gamenya tuh. Ada perempuan tidak pakai aurat, rambutnya kelihatan, bahkan lekuk tubuhnya ada, haram, tidak boleh. Belum lagi musiknya, kasih tahu. Jadi gimana, masih mau FF enggak? Enggak lah, ya sudah. Dia sendiri yang memutuskan untuk tidak main FF. Tapi jangan dicela, kalau langsung dicela, sudah. Dia bakal, ah bapak tidak ngerti, bapak kuno, bapak apalagi, katrok, ya. Itu. Tapi kalau kita dengarkan dulu, kenapa dia main FF? Kenapa dia main Mobile Legends? Kenapa dia main AOV misalnya? Kenapa? Tanya kenapa? Karena teman-teman, ya, oh berarti kita bilang, oh teman-temannya mungkin kurang mainan yang lain. Coba kasih mainan, apa namanya, opsi yang lain, mainan apa yang kita bisa beri untuk dia. Karena anak-anak itu biasanya ngikut-ngikut. Paling ngikut-ngikut. Maka kita hargai, ini salah satu bentuk kita kepada sesama muslim, termasuk anak kita sendiri. Nah, kita tawadhu ya dan tidak sombong, tidak sombong kepada istri kita. Kalau istri kita ngasih masukan, jangan, kamu perempuan tahu apa? Jangan, Pak. Terima dulu, dengar, pahami. Dan yakinlah suatu saat ide dari istri kita itu akan kita gunakan. Jangan ditolak karena kita angku dan sombong. Ya, karena ketika dia memberikan masukan itu karena cintanya dia kepada kita. Kalau dia enggak cinta enggak mungkin dia kasih masukan, Pak. Coba antum musuh, ada gak musuh kasih masukan? Ya, antum punya musuh, musuh datang ke rumah.
coy, kenapa mau ngasih masukan? Tidak mungkin, Pak. Yang ada antum dikasih racun, ya. Maka ketika ada orang memberikan masukan untuk kita, dia sayang kepada kita. Maka istri kita itu sayang dengan kita, ngasih masukan. Walaupun masukan itu bagaikan obat. Kadang-kadang obat itu, dan kebanyakan obat itu pahit, Pak. Ya, kalau obat manis namanya permen, ya. Maka hendaklah kita memberikan hak kepada sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Ini nasihatnya Luqman kepada anaknya. "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Tak sudi aku melihatmu," ya. Jadi diajak ngomong, kita berikan pipi, Pak. Ini dia ngomong, ya. Kasih pipinya aja. Ya, ngomonglah kamu. "Enggak aku lihat wajahmu." Enggak boleh. Kita lihat, dia ngomong lihat. Berikan haknya. Termasuk anak kita. Dan ajarkan anak itu kalau bicara dengan kita, pandang mata kita, pandang wajah kita. Jangan dia ngomong tapi sambil main handphone. Jangan. Pegang handphonenya, simpan handphonenya. Bila perlu enggak usah pakai handphone lagi. Ngomong di sini, lihat mata. Begitu juga istri. Beri wajah kita. Jangan istri lagi ngomong, kita sibuk handphone. Jangan. Berikan wajah kita kepada istri sepenuh hati. Ya. Sampai dia merah wajahnya. "Kok lihatnya begitu sih, Mas?" Ah, gitu. Itu tanda bahwasanya kehidupan rumah tangga kita masih romantis. Ya, tapi kalau wajahnya makin dilihat makin garang, nah itu bahaya. Mungkin uang belanja kurang, Pak. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh." Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang sombong lagi membanggakan dirinya. Surat Luqman ayat ke-18. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala auha ilayya antawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku untuk kalian tawadhu, untuk kalian tawadhu. Jangan sampai salah seorang dari kalian berbangga atas satu yang lain. Tidak boleh kita berbangga diri kepada sesama muslim. Kata Nabi SAW, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Aku ini adalah pemimpinnya seluruh anak Adam, tapi aku tidak berbangga diri. Nabi SAW ketika datang seorang budak mengadu kepada Nabi SAW, beliau memberikan semua wajahnya kepada budak tersebut. Ya. Ya, ada seorang budak, lupa namanya tadi datang. Ada seorang budak ditinggal istrinya. Ya. Nama istrinya Barirah. Nam Barirah. Ditinggal Barirah. Datang budak, ini budak, Pak. Bukan orang merdeka, budak. Ya. Kalau sekarang kita semua semiskin-miskin kita merdeka, Pak. Kita memiliki diri kita sendiri. Kita tidak setoran dengan majikan kita. Ini budak datang punya majikan ke Nabi SAW, Nabi berikan seutuhnya wajah kepada beliau. "Apa masalahmu?" "Ya Rasulullah, istriku sudah merdeka. Dia tidak mau lagi jadi istriku. Bantu aku." Dibantu sama Nabi, dipanggil istrinya. "Ya Barirah, katanya engkau sudah merdeka." "Iya betul ya Nabi." Terus katanya engkau tak mau lagi kepada suamimu. "Ya, iya betul, karena dia budak. Tidak butuh aku dengan budak. Ya, cobalah kamu balik dengan dia." Nanya Barirah itu, "Ya Rasulullah, ini perintah atau sekedar syafaat, bantuan?" Kata Nabi, "Ini bantuan. Kalau ini hanya sekedar bantuan, aku tidak butuh lagi dengan suamiku, karena dia masih budak." Fokusnya Nabi masih mau membantu seorang budak. Nabi, Pak. Nabi itu jabatan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sembarang orang. Presiden itu jabatan manusia, Pak. Yang angkat presiden siapa? MPR, Pak. Ini Nabi, ada enggak orang yang dapat mengangkat saya Nabi? Enggak ada. Yang mengangkat Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masih memberikan seutuh wajahnya kepada budak tersebut. Kisah yang lain, ada seorang wanita hitam, ya, biasa menyapu masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu pagi Nabi dapati dia enggak nyapu. Lihat Nabi perhatian, Pak. Satu pagi Nabi melihat dia tidak ada. Ditanya, "Mana wanita tersebut?" "Mati tadi malam, meninggal tadi malam dan langsung dikuburkan." Nabi marah. "Kenapa kalian tidak memberitahu aku? Kalau dia mati, kalau dia meninggal,
Jangan kalian kira gara-gara dia wanita hitam legam, aku tidak menyolati dia. Maka Nabi pun datang ke kuburannya, Nabi sholat di depan kuburannya, Pak. Nabi, Pak. Nabi, jabatan dari Allah. Sangat peduli dengan orang yang lemah, Pak. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sejatinya kalian dibantu dan diberi rezeki karena orang-orang miskin dan lemah di antara kamu. Nabi cinta, dan Nabi tidak ada rasa sombong. Nabi menegur juga anak-anak kecil. Nabi menyapa orang-orang yang lemah. Bahkan Nabi SAW begitu dekat dengan orang-orang miskin. Sebelum kita lanjutkan, kita dengar azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih di poin ke-10, yaitu kita bertawadhu' kepada sesama kaum mukminin dan tidak sombong. Nabi SAW adalah pemimpinnya para rasul, namun Nabi SAW itu berjalan bersama para janda dan orang-orang miskin. Ya, berjalan dengan para janda dan orang-orang miskin. Bahkan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membantu para janda, ya, maka dia seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membantu para janda bukan hanya dinikahi, Pak. Ya, dikasih nafkah, disediakan rumah, itu juga membantu para janda. Ya. Jangan mikirnya janda untuk langsung dinikahi, ya. Kalau menikahi terbatas, ya, minimal atau maksimal cuma 4 yang bisa dinikahi. Tapi membantunya dengan cara, ya, membantu perekonomiannya, kehidupannya, pendidikannya, pakaiannya, rumahnya, itu membantu. Demikian juga Nabi SAW selalu dekat dengan orang-orang miskin. Bahkan ada sebuah hadis, Nabi SAW berdoa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Imam Ibnu Majah, Nabi SAW berdoa, Allahumma, ya Allah, ahyini miskinan, hidupkan aku dalam kondisi miskin. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam kondisi miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Allahu Akbar. Nabi SAW dengan penuh ketawaduannya, beliau memohon untuk hidup dalam kondisi miskin. Lebih memilih hidup miskin Nabi SAW daripada hidup lapang, Pak. Dan memohon untuk mati dalam kondisi miskin, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Ya, sanggupkah kita berdoa ini, Pak? Sanggupkah kita berdoa ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa ini. Dan Nabi tidak mencela orang kaya. Bahkan orang kaya punya keutamaan yang banyak. Ya. Silakan kalau mau jadi kaya, tapi ingat cobaan orang kaya jauh lebih banyak daripada cobaan orang miskin. Karena masalah harta pertanyaannya dua. Kata Allah Subhanahu wa taala tidak bergeser, atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya dari hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Kalau orang miskin, hartanya sedikit. Carinya sedikit, ngeluarkannya juga sedikit. Kalau orang kaya, pertanyaannya panjang. Makanya orang miskin mendahului orang kaya masuk surga setengah hari. Dan setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun. Karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. 500 tahun, Pak. Duluan orang miskin mendahului orang kaya masuk surga. Jadi jangan kita egois. Mentang-mentang kita kaya hilang tawadhu. Makin tawadhu, makin kita merendahkan diri kita. Makin kita dekat dengan orang miskin. Karena sejatinya kita kaya karena ada orang miskin. Kalau tidak ada orang miskin, kita tidak akan disebut kaya, Pak. Kalau semua orang kaya, ada orang miskin? Tidak ada. Kalau bayangkan, kalau semua orang kaya, ada nggak orang yang mau bantu kita, Pak? Ngapain saya bantuin dia? Saya kaya. Ada nggak orang yang mau kerja di rumah jadi pembantu? Ada nggak orang yang mau cuci motor kita, cuci mobil kita? Ada nggak yang mau jadi tukang parkir? Bayangkan itu semua. Ada nggak orang yang mau jadi tukang asongan, Pak? Bayangkan. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang kaya dan orang miskin, dua-duanya fitnah, ujian.
Maka tidak boleh merendahkan satu dengan yang lain. Orang miskin tidak boleh merendahkan orang kaya. Dan ini sedikit, Pak. Masa orang miskin merendahkan orang kaya? Sedikit, tapi ada. Ada orang miskin. Kata Nabi SAW, ada hal yang sangat tercela. Salah satunya, orang miskin yang sombong. Udah miskin, sombong lagi. Dan ini ada. Dan itu tidak boleh. Begitu juga orang kaya tidak boleh merendahkan orang miskin walaupun kaya, karena sejatinya harta yang dia punya bukan miliknya. Milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menunjukkan atas ketawaduan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqimanna ahadukum rajulan. Tidak boleh seseorang ya mengambil tempat duduk seorang yang lain. Kita ini duduk semua nih. Tiba-tiba ada orang datang. Hei, antum yang di depan, geser. Anak bos mau duduk depan. Boleh? Tidak boleh. Kata Nabi SAW, jangan sampai salah seorang di antara kalian membangunkan saudaranya ya dari tempat duduknya sehingga dia duduk di tempatnya. Tidak boleh. Walakin tawassau tafassau. Tapi bergeserlah. Ya, berlapang-lapanglah. Berlapang-lapanglah. Tidak boleh. Kalau walaupun pejabat, dia datang terlambat dalam sholat, tidak boleh dia duduk di depan, Pak. Salah sendiri, kenapa dia di terlambat di belakang sudah, ya. Kalau mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini harus datang dari pejabatnya sendiri, karena ajudannya ya dia punya protapnya sendiri. Ya kalau presiden ya sudah ada tempatnya di depan, maka presidennya sendiri, ya. Dan ana pernah menyaksikan presiden kita Republik Indonesia ini melakukan hal yang sangat luar biasa menurut ana. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing beliau, menjaga beliau dan menjadikan beliau pemimpin yang adil bagi kaum muslimin. Ya, jadi ana pernah salat di Masjid Istana Bogor. Jadi ajudannya beliau itu, apa nama ajudannya itu? Pas Pampres. Itu ana qadarullah duduknya di bagian tengah. Itu digeser-geser sama dia. Minggir-minggir katanya. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Dibikin apa selendang putih dari pintu masuk sampai di sini. Jadi imam di sini, Pak Presidennya di sini. Udah disiapkan satu buat Pak Presiden, satu buat Pak Wakil. Dulu wakilnya Yusuf Kalla. Dulu wakilnya Yusuf Kalla. Waktu kejadian ini Yusuf Kalla. Maka dibentangkan. Tiba-tiba datang beliau dari kediaman beliau di Istana Bogor jalan sama Pak Wapres jalan. Wah, orang udah siru semua. Ini Jumatan, Pak, Jumatan. Orang sudah sibuk juga menyambut beliau. Dalam matiana, ngapain sibuk-sibuk ya? Kalau ngaji-ngaji aja ini. Beliau juga manusia kan, yang lain sibuk. Tiba-tiba Pas Pampres sudah nunggu di depan. Pak Wapres udah lewat sini. Ternyata beliau membalik arah ke arah tempat wudu. Tempat wudunya di samping kanan sini. Ya wudu dahulu. Wah, itu Pas Pampresnya langsung ngacir semua ke sini. Ke tempat wudu jagain beliau. Ya. Ini udah sediakan selendangnya. Tiba-tiba beliau masuk dari pintu samping. Udah kacau semua itu Pas Pampresnya. Masuk dari pintu samping. Dan duduk seadanya saja. Tidak mau dia melewati, apa namanya, ambal putih yang telah disediakan. Semoga ini salah satu tanda beliau juga ingin tawadu. Dan semoga tawadunya karena Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat beliau. Semoga Allah selalu menjaga beliau. Berikan doa terbaik kita untuk pemimpin kita, Pak. Karena kita tidak tahu kalau seandainya beliau diganti, apakah pengganti beliau lebih baik daripada beliau. Kita tidak tahu, Pak. Maka kita berdoa yang terbaik. Ya, dan kita bersyukur alhamdulillah masih diizinkan sholat berjamaah, melaksanakan syiar-syiar agama Allah. Kita doakan semoga beliau terus sehat ya, terus dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 dari adab sesama kaum muslimin, yang ke-11 adalah tidak boleh memboikot ya saudara kita sesama muslim lebih dari 3 hari. Tidak boleh ndak teguran kepada sesama muslim lebih dari 3 hari. Nabi SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ndak boleh. Kalau antum ada masalah, misalnya yang paling banyak masalah ini para pedagang, Pak. Pedagang satu dengan pedagang yang lain. Udah sepakat di awal kasih harga jualan misalnya harganya 50.000 per kilo. Tiba-tiba temannya nurunin 45. Semua pedagang, semua pembeli beli ke dia. Semua pembeli beli ke dia. Wah, kita kan sudah sepakat 50. Kenapa antum jual 45? Kles kan jadinya.
akhirnya dia kalau bahasa kita boesan apa? Ndak teguran. Ya ndak teguran. Akhirnya dia ndak teguran ya. Maka ndak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Harus ya. Dan yang mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah yang pertama menegur. Yang lebih baik adalah yang Nabi pertama menegur. Nabi SAW mengatakan, yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Ketika mereka berdua bertemu, satu berpaling, satu lagi berpaling. Bertemu mau masuk masjid. Ya. Oh, ada dia masuk pintu sini. Satu lagi ada dia masuk dari pintu sini. Ya. Siapa yang lebih baik? Yang pertama kali memulai menegur dengan salam. Itu yang terbaik. Jadi tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, ada kejadian lucu. Setelah 3 hari dia tidak teguran, habis itu 3 hari teguran. Sudah teguran, tidak teguran lagi, Pak. Kan sudah 3 hari anda tegur dia. Tidak, maksudnya sudah selesai. Lupakan itu masalah. Jadi ada juga diakal-akali ya. Anda punya teman itu 3 hari teguran ya. Assalamualaikum. Habis itu tidak teguran lagi. Ini salah, tidak begitu. Maksudnya sudah 3 hari sudah lupakan, lupakan itu semua. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Tidak boleh saling membelakangi, saling melengos, tidak boleh, Pak. Tapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya. Dan makna saling membelakangi adalah saling tidak menegur, saling tidak mendegur. Ya, hendaklah kita saling menegur. Dan yang terbaik adalah memulai dengan menegur, yaitu dengan salam. Yang kedua belas dari adab kepada sesama Muslim adalah tidak menggunjing sesama Muslim dengan cara menggibahnya, membuka auratnya. Aurat di sini kesalahan-kesalahannya, aib-aibnya, tidak boleh. Kalaupun dia ada kesalahan, hendaklah kita berikan kepada dia sendiri, bukan di hadapan umum. Kita berikan langsung kepada dia. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, naddarallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah memberikan cahaya yang terang benderang pada seseorang yang memberikan hadiah kepadaku aib-aibku. Datang kepada Umar bin Al-Khattab menyebutkan, Umar, aibmu 1, 2, 3. Itu Umar bin Khattab mendoakan cahaya yang terang benderang pada wajahnya. Kenapa? Karena ngomongnya langsung kepada beliau. Makanya kalau makan di rumah makan Padang itu ada tulisan, Pak. Anda tak puas, beritahu kami. Anda puas, beritahu yang lain. Kalau antum tak puas dengan saudara antum, kasih tahu dia. Jangan kasih tahu yang lain. Contoh sekolah, pondok misalnya. Antum tak puas dengan anak antum di pondok tersebut. Jangan kasih tahu orang lain, karena itu tidak akan merubah situasi. Karena orang lain tidak bisa merubah pondok, betul? Tapi kalau antum datang ke pondok, Ustaz, ini kok pondok seperti ini? Maka orang yang ada di dalam pondok bisa merubah. Begitu juga saudara kita. Kita melihat saudara kita melakukan perbuatan maksiat, antum ngabarkan orang lain. Yang ada dia malah makin menjauh dari antum. Ya, yang ada dia makin menunjukkan bahwasanya memang anak ahli maksiat, kenapa antum? Nah, ini masalah. Makanya kata Nabi SAW, la takun aunan li syaitan ala akhi. Jangan kalian itu membantu setan terhadap saudaramu. Salah satunya kita dengan memamerkan aib-aib saudara kita di hadapan umum, tidak boleh. Aib itu ditutupi. Makanya Nabi SAW mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutupi aibnya di akhirat. Tidakkah kita ingin aib kita ditutupi oleh Allah di akhirat? Ya, maka hendaklah kita menutupi aib saudara kita. Jangan kita menggibahi dia. Dan yang paling enak memang makan bangkai, Pak. Harus kita akui, yang paling enak itu makan bangkai. Yang paling enak bangkai manusia. Dengan cara apa? Menggibah. Ya, kalau orang sudah ngobrol, itu paling enak cuma makan bangkai itu. Yaitu menggibahin orang. Ketika kita membicarakan aib seseorang di belakangnya, berarti kita sedang makan bangkai. Dan itu paling enak, Pak. Ya, kenapa? Karena dihiasi oleh syaitan. Makanya ketika seseorang menceritakan tentang Imam Al-Bukhari, maka dikisahkan Imam Bukhari, ya akalnya, sungguhnya Imam Bukhari itu adalah orang yang berakal, tidak mungkin dia melakukan perbuatan ghibah. Jadi artinya orang yang tidak melakukan perbuatan yang ghibah adalah orang yang punya akal. Sebaliknya, orang yang mengghibah berarti dia tidak punya
akal. Kenapa? Dia makan bangkai. Kalau ada orang punya akal, mau gak dia makan bangkai? Tidak mau. Maka kita tahan lisan kita. Ingat hadis Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam, ya. Dan itu yang dimaksud diam emas. Bukan diam di saat perbuatan maksiat dilakukan. Kalau saat perbuatan maksiat dilakukan harus bicara, Pak. Ya, yang dimaksud diam kalau kita tidak bisa melakukan perbuatan atau bicara baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyaknya berprasangka, karena sejatinya sebagian prasangka itu dosa. "Wala tajassasu," dan jangan kalian itu tajassus. Tajassus itu memata-matai, ya, memata-matai. "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha," dan janganlah kalian menggunjing, menggibai sebagian kalian dengan sebagian yang lain. "Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu," apakah kalian suka untuk makan bangkai daging saudara kalian sendiri? Tentu kalian sangat membencinya, pasti jijik, Pak. Maka hendaklah kita meninggalkan ghibah sebagaimana kita jijik untuk makan bangkai saudara kita. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin." Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau mengolok-ngolok, menghina, mengejek, membuli, ya, kaum yang satu dengan kaum yang lain. "Asa ayyakunu khairam minhum," bisa jadi kaum tersebut lebih baik daripada kalian. Naam, "wala nisa'un min nisa'in hat ayyak asa ayyakuna khairam minhum." Demikian juga wanita, jangan sampai mengolok wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang diolok lebih baik daripada wanita yang mengolok. "Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab," dan janganlah memberikan julukan-julukan yang jelek pada saudara kita. Mohon maaf, karena dia kulitnya hitam dipanggil black. Jangan, Pak. Ya. Ana kaget, ana punya teman, ya. Orangnya ganteng, cuman hitam, ya. Ganteng, cakep, ya. Masya Allah. Tapi ketika ana main ke rumah dia, lewat di rumah tetangganya, dipanggil black. Allah, agak black. Black, Pak, dipanggil, Pak. Ya. Namanya bagus, tapi dipanggil black. Nah, ini tidak boleh. Ya. Apalagi panggilan-panggilan yang sering kita ini. Jongor, misalnya. Atau apa lagi. Itu tidak boleh. Ya. Itu panggilan-panggilan yang tidak pantas, tidak boleh. Muslim itu tidak boleh memberikan panggilan-panggilan yang jelek. Panggil dia dengan panggilan yang paling baik. Panggil dia dengan panggilan yang paling dia suka untuk dipanggil. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Itu adalah perbuatan fasik setelah kalian beriman. Wa man lam yatub fa'ula'ika humul zalimun. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kamu apa hakikat ghibah? Kata para sahabat, "Allah dan Rasulnya yang mengetahui." Yang dimaksud dengan ghibah, kata Nabi SAW, "Zikru akhaka bima yakrah." Engkau menyebut keburukan saudaramu di belakangnya. Ya. "Qila ara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kami diskusikan tentang saudara kami itu memang fakta? Kata Nabi SAW, kalau memang itu fakta, engkau telah menggibainya. Kalau seandainya itu adalah bukan fakta, sungguh kalian telah mendustainya. Artinya kalian telah memfitnanya. Jadi dua-duanya tercela. Kalau memang ada aib tersebut, kita telah ghibah. Kalau tidak ada, berarti telah kita fitnah. Dan dua-duanya adalah dosa besar. Nah, demikian juga Nabi SAW mengatakan, di haji wada, Pak, di haji wada, haji perpisahan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum," sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian. Artinya tidak boleh kita coreng darahnya, hartanya, apalagi kehormatannya, tidak boleh kita coreng. Demikian juga Nabi SAW berkata, "Kullul muslimi 'alal muslimi haramun," muslim yang satu atas muslim yang lain itu haram, hartanya, darahnya, dan kehormatannya. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, "Cukuplah bagi seorang mukmin itu keburukan ketika dia menghinakan saudara muslim yang lain." Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "La yadkhulul jannah qattatun, la yadkhulul jannah qattatun," tidak masuk surga yaitu orang yang mengadu domba.
La yadkhulul jannah qattatun, tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Naam. Demikian beberapa adab yang dapat kita sebut di pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan masih tentang adab kepada sesama muslim pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini ada pertanyaan. Wah, panjang ini ya. Assalamualaikum. Semoga Allah memberkahi ustaz dan keluarga. Amin. Begitu juga antum semua. Semua yang hadir, semoga Allah berkahi antum semua yang hadir dan keluarga antum semua. Sejak COVID melanda tahun 2020, tahun 2019 Pak, COVID-19 ya, akhir tahun 2019. Sejak itu pula banyak teman-teman pengajian menghilang dan futur. Di mana-mana Pak, di mana-mana. Karena kajiannya tidak ada, pasti futur, ya. Teman-teman yang menghilang dan futur ini dulunya anak anggap yang paling istiqomah, karena bisa dilihat dari loyalitas mereka kepada, aduh apa ini, infotainment, ya pokoknya paling loyal kepada dakwah sunnah terkhusus di kota Prabu Muli ini. Bahkan setiap akhir pekan atau akhir bulan sering menemani Ustadz Hidayatullah safari dakwah keluar kota. Pertanyaannya, satu, banyak cara yang anak pribadi lakukan agar mereka kembali lagi untuk pengajian tapi belum membuahkan hasil dan punya anggapan ah bodoh amat karena anak rasa cukup, mau ayo enggak mau sudah. Pertama, enggak boleh bodoh amat Pak, ya, karena bodoh amat itu menyatakan bahwasanya kita telah putus asa, padahal Allah mencela putus asa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tayasu mirayhillah, jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh putus asa dan tidak boleh bodoh amat. Ingat, ketika kita berdakwah ini kita sedang mencari unta merah, harta paling bagus. Kalau kita tahu kita ini lagi mancing Pak, dan kita tahu dalam kolam ini ada ikan yang paling bagus, ikan apa Pak? Kalau mancing ikan apa paling dinanti? Nirwana, bukan nirwana apa? Arwana, ya, arwana emas. Arwana paling bagus, arwana apa? Ya, arwana gold atau merah atau apalah namanya. Red gold, nah itulah. Arwana paling bagus. Kita mancing nih di Sungai Kelekar. Nah, ada ikan arwana. Kita yakin ada. Nah, karena ya, wali kota Prabu Muli melepas 1000 ekor arwana di apa, Sungai Kelekar. Kira-kira antum tunggu dah, tiap hari antum pancing dah Pak. Antum pancing, kenapa? Karena antum yakin ada itu ikan arwananya. Sekarang Nabi telah mengatakan, barang siapa yang menunjuki saudaranya kepada petunjuk hidayah, dia mendapatkan hal yang lebih baik daripada unta merah, yang mana unta merah adalah harta yang paling berharga di zaman Nabi. Kalau kita sekarang mungkin Ferrari warna merah, ya, atau Lamborghini warna merah, atau apapun lah yang paling berharga. Masa kita bodoh amat? Ketika kita berharap orang tersebut dapat hidayah melalui kita, kita berharap kebaikannya Pak. Masa bodoh amat? Harus semangat. Setan itu tidak pernah putus asa Pak untuk menyesatkan kita. Bahkan saat kita tidur, setan tidak tidur menggoda kita. Masa kita kalah semangat daripada setan? Setan itu tidak pernah putus asa Pak. Setan itu tidak pernah putus asa. Putus asa dia dari menyesatkan manusia dari perbuat syirik, turun ke bawahnya apa? Menyesatkan manusia dari perbuatan bid'ah. Suruh dia buat bid'ah. Tidak putus asa. Mentok di bid'ah, suruh bikin maksiat. Mentok di maksiat, disuruh dia bikin perbuatan mubah. Biar dia lalai dengan perbuatan mubah. Begitu setan. Tidak lolos dia dari perbuatan mubah. Dia bisiki manusia dari perkara sunnah. Kan cuma sunnah, tinggalin aja. Sunnah, tinggalin aja. Ya, itulah setan, tidak putus-putus ya. Masa kita kalah semangat dengan setan? Tidak boleh bodoh amat. Ingat, ketika kita mendakwahi teman kita, mungkin cuma satu cara yang kita tempuh, dan mungkin cara itu tidak berhasil. Cari cara lain. Bolehlah antum bodoh amat kalau antum telah menempuh 1000 cara. Boleh antum bilang bodoh amat. Kalau belum 1000 cara, tidak boleh antum bilang bodoh amat. Ya, semangat terus. Dan yang paling utama daripada antum melakukan perbuatan fisik langsung, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena yang punya hati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membolak-balikan hati.
Semoga dengan doa kita Allah gerakkan dan Allah kembalikan teman-teman kita itu menuju jalan petunjuk hidayah. Kita berdoa, ingatkan terus dia dengan hal-hal yang baik. Ya, baca sebuah ayat dalam Al-Qur'an di dalam surat Shaf, yang ayat ini membuat kita harusnya menangis. Falamma zaru azarallahu qulubahum, ketika dia berpaling, Allah palingkan sejauh-jauhnya hati mereka dan dia tidak mendapatkan petunjuk lagi. Kita takut ketika hidayah sudah datang, kita tidak menyambut hidayah itu, Allah palingkan hidayah dan kita tidak akan mendapatkannya lagi. Ya. Apalagi masalah kajian di Prabu Muli ini, antum sudah punya ustaz hidayah. Hidayah Allah lagi, hidayatullah. Hidayahnya Allah, antum harusnya datang. Ya. Alhamdulillah ada juga hidayatul taufik, ya. Ada hidayatul taufik, ya. Ya, antum harusnya datang, semangat ya. Sampaikan alhamdulillah. Dulu ustaznya cuma satu, ya, hidayah Allah. Sekarang banyak macam, banyak sekali, ya. Terbaru ada Ustaz Roni datang. Kenapa enggak semangat? Ustaz sudah banyak malah pergi. Ustaz enggak ada malah dikejar. Ini gimana? Ya. Ustaznya enggak ada malah dikejar. Ustaznya sudah datang malah pergi. Ini bukan cinta ditolak ini. Ya, tapi kita yang menolak hidayah tersebut. Ya kasih terus dengan beribu cara, Pak. Berhidup dah. Siapa tahu satu ucapan kita masuk dalam hati dia. Ya. Jadi nasihat itu masuk bukan hanya dengan lisan kita. Bisa jadi ketika kita mengucapkan suatu kalimat, dia belum siap. Dia belum siap. Maka nasihat itu masuk ketika kita mengungkapkan tersebut dari hati dan hati dia sedang menerima dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada dia. Masuk itu baru. Kedua, berikan nasihat kepada kami agar selalu istiqomah di jalan Allah yang hak ini walaupun terkadang masih sering melaksanakan dosa. Bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, enggak ada jalan yang lain untuk kita selamat di dunia ini. Dunia ini hina, dunia ini fana. Kalau seandainya kita ya menganggap apa yang kita lakukan ini hanya tipu saja, itu salah. Yang kita lakukan ini hanyalah, yang kita lakukan ini hakikatnya adalah kebaikan sejati akhirat. Mungkin kita capek hidup di dunia. Dunia ini capek. Capek cari nafkah, kita kerja banting tulang dapatnya sedikit, ya. Kita punya anak susah ngurusnya, sebagian kita belum dikaruniai anak. Hidup ini cobaan. Kita punya istri kita mungkin tidak nurut dengan kita. Kita punya anak-anak kita tidak nurut dengan. Hidup ini cobaan, Pak. Kita capek dengan dunia. Masa kita capeknya dua kali? Dunia capek, akhirat capek. Cukuplah sekali kita capek di dunia. Kita ingin istirahat di surga. Ya, maka ketika kita ingin istirahat di surga, biarlah kita capek-capek dunia ini. Habis-habis kaulah di dunia ini, sudah, tidak apa-apa. Capek aku di dunia, tidak apa-apa. Miskin aku di dunia, tidak apa-apa. Ya, susah aku di dunia, tidak apa-apa. Yang penting di akhirat, jangan lagi capek, jangan lagi pusing, jangan lagi apa susah. Pengennya hidup enak. Maka, hendaklah kita berpegang di atas agama ini. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita, kecuali agama ini. Ya, maka, jika kita jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan. Dan selain itu, hendaklah kita selalu bergantung kepada Allah. Doa. Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya apa doa yang paling diucapkan oleh nabi Pak, pemegang pintu surga, ya, yang beliau membuka pintu surga tersebut. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, doa yang paling banyak diucapkan oleh nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Apa artinya? Wahai zat yang memutarbalikkan hati, teguhkan aku di atas agama ini. Nabi, Pak, nabi. Anda ulangin lagi, Nabi. Kita siapa? Kita siapa? Hamba, bukan nabi. Kalau nabi saja takut dibutarbalikkan hatinya, apalagi kita. Makanya kita harus banyak memohon, banyak menangis, banyak mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak kita mengadu kepada Allah daripada kita mengadu kepada manusia. Kalau mengadu kepada manusia paling dikasih nasihat. Tapi kalau mengadu sama Allah, Allah yang langsung memberikan jalan keluar tanpa perantara manusia atau dengan perantara manusia. Maka kembalilah kepada Allah, cerita kepada Allah. Ya, itulah salah satu jalan untuk kita tetap istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengadu kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, mohon maaf atas panjangnya ya materi hari ini. Semoga Allah ampuni dosa kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.